Selamat datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai keteladanan Santo Paus Yohanes Paulus II, berani mengampuni. Whatever happens, the former terrorist says he will travel to Rome because he feels a duty to pray at the tomb of John Paul II. He says that after so many years in prison, he's a new man. Santo Paus Yohanes Paulus II pernah ditembak di lapangan Santo Petrus Vatikan ketika sedang berkeliling dengan mobil untuk menyapa para peziarah yang berdoa Angelus bersama. Namun setelah sembuh dari operasi pengangkatan peluru, Bapak Suci langsung pergi ke penjara mengunjungi si penembak. Beliau berbicara empat mata dan mengampuni dengan tulus si pembunuh itu. Tidak mudah mengampuni orang yang sudah melukai hati kita, apalagi dia yang mengarah kematian kita. Hari-hari ini kita bisa ikut merasakan bagaimana Brigadir Yosua berhadapan dengan orang-orang yang membunuh anaknya. Tetapi sesulit apapun, mengampuni adalah cara dan obat untuk menyembuhkan diri dari luka batin yang membebani. Mengapa kita harus mengampuni? Ada beberapa alasan. Pertama, pengampunan adalah anugerah paling indah untuk diri kita. Hal termulia yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri adalah pengampunan, kata Maya Angelou. Mengampuni itu seperti melepaskan ikan yang tersangkut di kail atau jala. Mengampuni berarti melepaskan diri dari kail dendam, benci, kecewa, marah, sakit hati. Dengan pengampunan, orang dilepaskan dari beban hidup yang maha berat. Kedua, pengampunan adalah sebuah daya, power, atau kekuatan. Orang lemah tidak mau mengampuni. Mengampuni adalah karakter orang kuat, kata Mahatma Gandhi. Mengampuni orang lain bukan berarti kita lemah atau hina. Mengampuni adalah tanda bahwa kita kuat, karena hanya orang kuat yang memilih untuk menjadi bahagia lewat tindakan pengampunan, kendati hal itu berat. Ketiga, pengampunan adalah tanda kasih. Orang yang tidak mampu untuk memaafkan adalah orang yang tidak mampu untuk mengasihi, kata Martin Luther King. Ada hal yang baik di dalam keburukan dan ada hal jahat di dalam kebaikan. Buanglah racun negatif yang ada di dalam kebaikan dan keutamaan hidup. Caranya adalah dengan mengampuni. Yesus berkata, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali, dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Para rasul menyadari bahwa hal mengampuni itu sesuatu yang berat. Maka mereka meminta kepada Tuhan untuk menambahkan imannya. Tambahkanlah iman kami, pinta mereka. Tanpa iman yang kuat, tidaklah mudah untuk mengampuni. Hanya orang-orang yang imannya mendalam dan kuat, mereka dapat mengampuni kesalahan sesamanya. Ada banyak manfaat kita dapatkan jika kita mampu mengampuni. Kita memberi diri kita hidup dengan ringan tanpa beban. Dengan mengampuni, kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat. Pengampunan juga membuat hidup kita menjadi damai. Semakin banyak mengampuni, maka semakin damai juga kehidupan kita. Dengan mengampuni, kita juga akan diampuni. Ini adalah hukum alam yang sangat normal. Kalau kita memberi, kita akan diberi. Begitu pula, kalau kita berani mengampuni, kita juga akan diampuni. Demikian pembahasan mengenai keteladanan Santo Paus Yohanes Paulus II. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.